Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Di video kali ini saya mau membuat cemilan yang praktis, mudah, simple, tapi enak rasanya teman-teman. Dan bikin lagi, yaitu bakwan jagung. Silakan tonton videonya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan untuk membuat bakwan jagung, bahan yang saya siapkan yaitu tepung terigu dengan memakai sayuran kol, daun sop, daun bawang, wortel, dan jagung teman-teman. Untuk bumbu yang saya siapkan yaitu bawang putih yang sudah saya haluskan, merica, garam micin, tumbar dan kunyit bubuk. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe saya. Semoga rezekinya tambah lancar, channelnya tambah maju, sehat selalu. Dan untuk yang baru menemukan channel saya, semoga teman-teman suka ya. Sekarang mari kita ke tahap cara pembuatannya ya teman-teman. Yaitu tuang tepung terigu ke dalam panci atau baskom secukupnya. Bisa dicampur dengan tepung beras sedikit ya teman-teman, supaya tidak terlalu lembek. Tidak dicampur juga tidak apa-apa ya teman-teman, terigu saja, sesuai dengan selera. Lalu masukkan bawang putih halus. Lalu masukkan garam, micin, dan merica bubuk. Masukkan juga tumbar dan kunyit secukupnya ya teman-teman. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu lembek ya teman-teman. Lalu diaduk-aduk. Jika kurang maka tambahkan lagi air sampai adonannya pas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Diaduk-aduk terus ya teman-teman supaya tidak menggerindil, supaya adonannya halus.
diaduk-aduk, terus dicicipi ya teman-teman. Sudah asin atau belum? Apa sudah gurih apa belum? Jika rasanya sudah pas, lalu masukkan sayurannya ya teman-teman. Jagung, wortel. Aduk-aduk dulu sampai rata. Selanjutnya masukkan kol. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu yang terakhir masukkan daun sop dan daun bawang. Aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata dengan terigu dan sayuran. Ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya siap untuk digoreng. Ini warnanya cantik ya teman-teman. Ada warna kuning, hijau, oranye, putih dari terigunya. Sekarang waktunya untuk digoreng. Panaskan minyak secukupnya. Dan masukkan adonan sesuai selera ya teman-teman, mau besar-besar atau mau kecil-kecil. Setelah bawahnya agak kering, bisa dibalik ya teman-teman. Ini sudah matang ya teman-teman. Warnanya kuning coklatan, agak kering. Bisa diangkat. Lalu masukkan adonan lagi.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bagi yang masih lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya.